Assalamualaikum dan selamat pagi anak murid semua. Apa kita nak buat hari ni? Kita nak buat satu eksperimen. Ha, teruja tak anda semua? Ya, ya, seronok. Best. Ha, betul-betul. Jom, cepat. Kami tak sabar. Okey, saya nak tanya. Bagaimana tumbuhan membina makanan? Siapa tahu? Saya tahu. Ha, kalau kamu tahu, jawablah. Tapi saya lupa. Saya cikgu. Ha, cuba kamu jawab. Tumbuhan membina makanan dengan melalui proses fotosintesis. Bijak, Tania. Macam mana proses fotosintesis tu? Mari kita lihat. Bagaimana fotosintesis berlaku? Fotosintesis berlaku ialah apabila klorofil pada daun menyerap cahaya matahari dan juga karbon dioksida serta air. Kemudian, proses ini akan ditukar menjadi oksigen dan oksigen akan dilepaskan ke udara. Ha, itulah tadi proses fotosintesis. Cuba kamu namakan apa yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kita perlukan cahaya matahari, cikgu. Betul. Yang lain? Air, cikgu. Lagi? Kita perlukan karbon dioksida. Betul. Apa yang terhasil? Oksigenlah, cikgu. Pandai. Tahniah semua. Macam mana adik-adik belajar sains? Seronok kan? Seronok, cikgu. Nak nyanyi tak? Boleh. Saya suka. Jomlah kawan-kawan, kita nyanyi. Fotosintesis, apakah itu? Fotosintesis, apakah itu? Tumbuhan buat makanan. Apa yang perlu? Cahaya, karbon dioksida dan air. Apa yang terhasil? Oksigen. Jumpa lagi adik-adik. Bye. Bye kawan-kawan. Bye.